Ini Obit si anjing. Cuma mau di like dan subscribe. Yo, halo teman-teman, balik lagi sama aku Obit. OBIT, anjing paling keren, paling ganteng, paling the global. Yo man. Oke, jadi hari ini Obit bakal main game Roblox, yaitu Cut Right ya teman-teman. Di mana kita di sini harus menyelesaikan rintangan-rintangan kereta yang cukup panjang, dan bukan lagi cukup panjang, ini sangat panjang teman-teman. Kita harus menggunakan kereta ya, seperti itu kawan. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi langsung aja tanpa lama-lama kita mulai ya, dengan cara tak tahu cara ambil kereta gimana ya kawan ya. Jika Anda menikmati permainan ini, tolong tunjukkan dukungan Anda. Oke, kita akan coba menikmati permainan ini, tapi gimana cara dapat keretanya? Ya gimana caranya, kok bisa punya kereta? Aku ambil. Oke, saya tidak tahu cara gimana ya, tolong woi. Oh gini ya. Oh, ada hijau-hijaunya begini teman-teman. Oh, ada beberapa jalur ya. Ada 3 jalur kawan, dan kita bisa memilih jalur mana yang kita mau. Oke, Obit bakal mencoba jalur yang paling kanan terlebih dahulu teman-teman. Let's go, langsung aja kita mulai di sini. Teret-teret, kita akan menggunakan metode barbar paling keren, paling kanting ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat ini. Seru banget teman-teman ya. Sabar. Hati-hati teman-teman, katanya jalur berbahaya. Wih, bahkan cara ngeremnya lucu banget ya. Keren ya teman-teman ya. Kita bergabung. Slow katanya. Ketabrak dia. Ya meledak. Maaf ya bang ya, nggak sengaja Obit. Oke, kalau begitu kita langsung aja menggunakan jalur yang tengah kali ini teman-teman. Oh, berarti nggak boleh nabrak ya. Waduh, Obit ini dasar Obit ya. Supir barbar, barbar sih barbar ya. Apa yang mesti terjadi, woi? Hah? Oke, nggak apa-apa teman-teman. Maafkan diriku. Aku menabrak, kok nggak bisa? Oke. Woi, nggak ada yang mau Obit naik goncengan. Wah, sombong kalian ya. Sudahlah. Tadi ada apa ya teman-teman? Oh, jalurnya bergerigi teman-teman. Kalian bisa lihat nih. Twing. Jadi kita nggak boleh kencang ya. Harus pelan-pelan. Santui teman-teman. Oke, baru kita akan... Woi. Cewek itu ya. Dasar kamu ini. Kamu harus santai slow seperti saya. Lihat saya pelan-pelan santai. Oke. Apa ini loh? Teman-temannya. Oke, saya tidak mau pakai jalur tengah lagi teman-teman, terlalu sesat dan menyebalkan ya. Kalau gitu kita akan coba yang paling kiri. Bang. Jangan kau tabrak kereta sub kredit nih, Bang. Oke, kita sama-sama, Bang. Let's go. Ini kok enggak jalan-jalan dari tadi kita ya, teman-teman ya. Di sini-sini aja. Let's go. Ini bisa dong. Aman dong. Aman dong. Oke. Nice banget teman-teman. Hati-hati. Oke, nice. Dari sini juga hati-hati. Nah, ini nih. Ini Obit tidak terlalu mengerti, teman-teman. Harus gimana nih? Oh, dilurusin dulu kah jalurnya? Tadi Obit udah benar lurus, wey. Tidak. Mungkin ini jalurnya gak kejelas ya teman-teman ya. Aku ingin begini. Oke, kita akan coba lagi teman-teman ya. Walaupun menyebalkan, tetap jalur kiri tadi. Jalur kiri kita udah hampir weh. Tapi ada orang menghalangi, itu loh yang bikin susah ya teman-teman ya. Kalau ada orang di depan kita tuh ketabrak, meledak weh. Gimana lah kalau gitu ya kawan ya. Oke. Ngerem. Turunan. Oke. Ngerem. Didit. Stop. Maju, woi. Ya ampun, dia menghalangi kita. Jadi kita gak bisa maju ya, teman-temannya. Nyebelin banget asli dah. Orang-orang di sini rese banget, teman-teman. Green leg dari mana green leg? Kok gak jalan? Oke. Woi, kakak mau berubah jalurnya, Om. Ini nyelek-nyelek apa gimana sih? Oke, lurus. Let's go.
Nging. Akhirnya bisa naik kita, teman-teman. Oh my god. Berputar ke atas kawan ya. Hati-hati nih, teman-teman. Tutut. Oh, ada kardus lagi di depan sana, teman-teman. Tapi saya bahkan tidak tahu finishnya ada di mana ya, kawan ya. Bahkan kita baru sampai sini aja sudah capek sekali sepertinya ini. Ini kereta apakah mampu naik menanjak? Tutut. Wih, tinggi banget, woi. Tinggi banget ya, teman-teman ya. Tutut. Enggak ada nitro atau gimana ya, kawan ya? Biar kita bisa kencang. Wadaw, box di belakang kita sudah semakin banyak ya, teman-teman ya. Wadidaw, kan bisa lihat ini. Bahkan belum sampai-sampai, kawan. Oh my god. Ih, orang itu curang banget ya. Bisa terbang kayak gitu loh. Wah, nge-cheat gaming ya, teman-teman ya, kan bisa lihat tuh. Woi, curang banget. Oke, perhatian, apa nih maksudnya? Cepat. Perhatian cepat. Oke, cepat. Oke lah kalau begitu. Wow, asik banget woi. Oke, ini hati-hati dah. Depan ada rambu, teman-teman. Hati-hati ada rambu-rambu. Apa nih? Meledak mobil saya. Oke, kita akan coba lagi dulu, teman-teman. Ini gimana tadi orang itu bisa mengeluarkan? Sabar. Gimana tadi orang itu bisa naik ke atas, teman-teman? Curang banget ya. Saya nggak bisa, kawan. Saya harus menggunakan metode berputar-putar seperti ini, teman-teman. Ya, hanya ini bisa saya lakukan, teman-teman. Yang bisa bersantai menunggu sampai atas yang tinggi sekali. Udah pelan. Tuh yang tangga lurus itu gimana caranya? Oh, ada liftnya ya, teman-teman ya. Ah, tuh turun dia tuh. Ah, kayak gitu deh caranya, kawan. Mantap juga ya. Pakai cara itu ya, teman-teman ya. Wadidaw, ternyata kayak gitu tuh. Ya, sudahlah, karena kita udah telanjur pakai jalur putar ya, teman-temannya. Ya udah kita mutar aja lagi ya. Putar aja lagi, let's go. Tadi meledak kenapa ya? Wih, kesel banget obit kawan, sumpi dah. Kok bisa meleduk tanpa sebab ya, teman-teman ya? Obit nggak lihat kena apa-apa gitu loh, tiba-tiba. Jam! Bar! Mati kawan, cuman naik. Aduh, ini kesel banget dah. Padahal checkpointnya nggak tahu obit di mana ya kawan ya? Mungkin setiap sampai ke terminal-terminal kayak gitu ya baru checkpoint ya kawan. Cuman kita aja belum sampai-sampai. Sudah meleduk-leduk ya, teman-teman ya. Oke, ini kan perhatian nih. Cepat katanya kan. Cepat nih obit nih. Nah. Woi, asik banget bunyinya asli kawan. Kok emosi aku lama-lama ini kawan ya. Gimana bah? Ini apa nih tingkat lulus nih? Bisa dibeli tingkat lulus, teman-teman. Skip stage katanya kawan. Let's go, coba kita beli skip stage. Let's go dah. Apa yang terjadi? Oh, kita langsung next level, teman-teman. Wadidaw, next level ya kan. Oh, ini level berikutnya kawan. Ya sudahlah, kita coba level berikutnya saja ya, teman-teman. Daripada kalian pusing liat obit pulang-balik di situ terus ya kan. Ngomong badang si kucing. Weh, kucing merampok kereta saya. Saya yang manggil pula, dia yang duduk pula. Cuman lu sih. Ojek. Bang, saya ojek, bang. Ayo. Oke lah, kalau begitu kamu ya. Ku kejar mobil kau, ketebrak kau. Sini kau. Oke, kok gak bisa ya? Let's go, bang. Oke, bang, abang mau naik ojek saya, bang. Ini gimana caranya, bang? Bujet. Ini nyelek apa gimana sih? Kagak kelar-kelar. Weh, maju, weh. Oke, sabar. Oke, bang. Are you ready to lose? Are you ready, bang? Aku tak siap, bang. Gimana nih? Kok ngelek? Yang ngelek, teman-teman. Wow. Asik, weh.
salah aku sumpil. Ni api pun kesal aku kawan ni. Sikit-sikit meledak, sikit-sikit meledak, sikit-sikit terguling. Tapi tak apa-apa bang. Karena obit baik hati rajin menabung, abang boleh menumpang lagi bang. Let's go bang. Memiringkan kereta. Okey, abang sudah siap abang buat kita meluncur. Let's go. 3, 2, 1. Ready. Kok gak jalan? Wow. Sumpit, gimana caranya biar mobil itu tetap di jalur? Ih, salah aku. Itu salah aku, kawan. Oke, abang yang menyupir, saya yang menduduk ya sekarang ya. Kita lihat cara abang menyupir ya. Oke. Oke, kita lihat si abang ini nyupir, teman-teman. Nah, sudah lurus kah? Sudah ya, teman-teman. Let's go. Oh, nggak boleh laju-laju ya, bang ya? Wih, keluar api, bang. Oh, direm abangnya. Kayak gitu caranya, teman-teman. Sabar-sabar. Kata abangnya ada basoka yang menembak-nembak. Oke, bang. Oh, jalur gerigi-gerigi. Siap-siap. Pantesan abangnya. Oh, abangnya sepertinya sopir yang sudah jago ini ya, bang ya? Oke, kalau begitu Obit dengan tenang duduklah ya. Oke, kita menggunakan jalur berputar, teman-teman. Wih, tinggi sangat ya bang ya. Cepat bang, balap ya bang. Waduh, kita terkejar bang. Ini gimana caranya bang, bang? Eh bang. Gan bati bang. Wih, ada apa tuh? Wih, ada bola-bola kambing bang. Sabar, kata abangnya ya. Kita harus bersantai, berhati-hati. Hampir saja kepala saya kena tembak basoka, bang. What it down. Wih, kena tuh. Enggak ya. Oke. Sebentar lagi kita akan sampai paling atas ya, bang ya. Let's go, bang. Oke, mantap sekali supiran dari abang ini, teman-teman. Oke, ini gimana nih, bang? Bang, setup, bang. Setup, abang. Kayak mana sih abang ini? Ya bang. Mobil kusak kok sabotan sih ya, baru bang ya. Ayo bang. Oh ya, abangnya tak mau menunggu saya. Tak mau miring punya saya bang. Teng. Abangnya ngelek teman-teman. Oke, sabar. Tadi kata abangnya tidak boleh terlalu kencang di sini. Harus agak ngerem di sini. Ngerem. Gede. Bang, saya sangkut, bang. Bang, cuman itu fair ditulung. Saya sangkut. Selamatkan aku, bang. Aduh, siapa bang ini tidak bisa selamatkan saya ini gimana? Ini gimana, bang? Lanjut. Oke, rem. Nah, dari sini nih kita turun. Oke. Tit. Rem. Nah, kayak gitu, Bit. Ini pelan-pelan saja, Bit. Pelan-pelan saja. Ah, let's go lagi. Tut. Tolong ya basoka ya, jangan kau hantam aku ya. Tolong nih. Ini kan tinggal putar naik-naik aja nih. Tut. Akhirnya teman-teman kita berhasil melewati rintangan itu ya, yang menyebalkan sekali kawan. Nah, kita naik dulu ke kereta nih. Kita akan naik tangga ke atas yang cukup tinggi banget teman-teman. Wah, sangat tinggi sekali saudara-saudara. Banyak nih dapat barang kita kawan. Paket ya kan, yang harus kita antarkan segera. Nah. Sabar. Ini sampai mana nih? Sabar. Pokoknya naik dulu ya teman-temannya. Naik dulu pokoknya. Mikir yang lain nanti dulu. Ini ada basoka juga nih, menyebalkan sekali kalau kena ya teman-temannya. Pasti kesal kita ya kawan kalau kena ya kan. Mana pula kalian udah santai-santai begini terkena basoka? Hah? Macam mana boleh? Oke, di sini nih.
tadi kita dengan abang itu jatuh ya teman-teman ya, karena kita tidak stop ya abang itu ya. Kali ini Ubed harus stop ya teman-teman ya. Paket kita tinggi banget kawan. Paket ya kan. Ubed maju wey, gimana kau mau mundur Ubed? Oke, stop katanya kawan tuh. Udah ada bilang abang itu setup. Abang itu tak mau setup teman-teman. Wih, jalur miring begini kah? Apa ini maksudnya? Kepala kowe. Aduh, bisa kayak gitu loh teman-teman ya. Waduh, sebenarnya masih banyak rintangan-rintangan yang sangat-sangat banyak banget yang lebih menyebalkan dari itu teman-teman. Tapi untuk video hari ini sampai segini aja dulu. Kalau kalian mau nanti kita akan lanjutin lagi untuk bermain game ini teman-teman. Kita akan coba ke stat-stat yang lain, apakah lebih menyebalkan dan lebih bikin emosi ya teman-teman ya. Jadi untuk video hari ini sampai segini aja dulu teman-teman. Kalau kalian mau video ini lanjutkan, jangan lupa ditekan tombol like sebanyak mungkin. Dan ini Ubed, terima kasih buat nonton dan sampai jumpa di next video. Dadah.